Saya pernah mengalami punya anak kena hidrosefalus. Di situ kata dokter penyebabnya kena virus, virus tokso gitu. Setelah saya periksa di lab darah, saya terkena tokso positif, dan setelah itu ada kenalan yang berbagi pengalaman lah gitu. Kalau dia punya teman yang pernah serupa juga kena tokso gitu. Kena tokso, terus setelah itu saya ya silaturahmi sama Pak Juanda. Dan alhamdulillah setelah berobat selama 3 bulan saya negatif toksonya gitu. Ya rasanya kaget, kayaknya luar biasa ya, karena belum pernah saya ngelihat seperti sekarang ini. Waktu itu kejadiannya tahun 1999. Sebelumnya nggak ketahuan kalau anak saya kena hidrosefalus. Tahunnya udah lahir aja. Itu diperiksa lingkar kepala itu melebihi normal besarnya gitu. Ya setelah itu anaknya meninggal, nggak tertolong. Anak saya mungkin sakitnya dari kandungan. Tahunya hidrosefalus itu setelah lahir. Umurnya waktu itu sampai 13 bulan dan meninggal. Habis itu saya ketemu Pak Juanda, berobat selama 3 bulan dan hasilnya alhamdulillah negatif. Alhamdulillah tahun 2001 saya punya anak laki-laki, kebetulan sekarang baru lulus SD gitu. Dan sekarang punya adik 4,5 tahun, kembar. Waktu itu ketika positif hamil yang kembar ini, kita untuk perawatan kita minum juga selama 2 bulan. Ini namanya kakak Alia, Alia Rahmania, sama Aida, Aida Rahmania. Ya kita cuma berbagi pengalaman aja yang pernah mengalami seperti saya gitu. Ya alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Pak Juanda dan dapat solusinya, insya Allah sehat semua.